lagi di channel Ingin Menjadi, dan kali ini kita ketemu lagi di sesi kampus tour yang ada di Surabaya. Masih bersama saya Cak Ipin dan ditemani oleh salah satu bocil mahasiswa yang ada di Surabaya, Nisa Aini Zuro. Dan kali ini saya sedang jalan-jalan di kampusnya dia, yaitu di UIN Sunan Ampel Surabaya di kampus 2. Kampus ini terbilang baru ya guys ya. Jadi kita sedang jalan di lorong menuju kampus 2 UIN Sunan Ampel Surabaya. Dan kampus 2 UIN saya ini dia terletak di Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya. Kemudian ada beberapa fakultas yang dipindahkan dari kampus 1 UIN Surabaya. Itu ada yang pertama Fakultas Sosial Ilmu Politik, kemudian ada Fakultas Adab dan Humaniora, kemudian ada Fakultas Sains dan Teknologi, yang terakhir ada Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Kemudian juga ada Laboratorium Saintek, ada Laboratorium Keagamaan dan Perpustakaan. Dan ini suasana lorong dari parkiran UINSA Kampus 2 Surabaya menuju ke lapangan utama atau bangunan gedung utama menuju ke kelas-kelas. Dan yang menarik dari suasana di sini adalah syahdu, dan memang masih sepi banget seperti yang Nisa katakan kepada saya pas waktu kita di UPN Veteran Jawa Timur. Karena waktu itu dia bercerita kalau di kampusnya dia itu masih belum terlihat nuansa mahasiswanya karena memang masih cukup sepi. Beda sama di kampus 1 UIN saya, dia cukup ramai banget. Dan yang menarik lagi dari kampus ini adalah dia seperti perkantoran ya. Jadi ada liftnya juga, kalau di kampus 1 itu belum ada. Nah, dari kampus 1 nanti videonya ada sendiri bagaimana suasana dan bangunan seperti aktivitas mahasiswanya, nanti ada di video yang nanti ada di deskripsi. Teman-teman bisa lihat itu bagaimana kampus tour saya dan Lisa yang ada di UINSA Kampus 1. Dan ini kita sedang menaiki lift menuju kelasnya si Lisa. Saya ingin dikasih tunjuk bagaimana suasana yang ada di kampus 2, terutama di kelasnya dia. Dan ini kita ada di gedung Fakultas Psikologi dan Kesehatan ya, FPK. Nah, ini teman-temannya si bocil. Kita keluar dari lantai 7 menuju ke kelasnya dia. Kita dikasih tunjuk bagaimana sih suasana kelasnya dia. Dan ini kita menuju lorong yang ada di lantai 7. Nah, selain dia memiliki lift, di sini juga menyajikan keindahan alam ya. Kita bisa melihat dari atas lantai 7 kampus 2 UINSA. Itu adalah gedung utama yang ada tulisannya Universitas Islam Negeri Surabaya. Dan di sana tuh kita bisa melihat, kalau dari parkiran kita keluar dari gedungnya, kita bisa melihat ada Gunung Arjuna sama Welirang, dan itu syahdu banget memang. Ini kita di sini kurang lebih pada jam 00:30 kalau nggak jam satuan. Dan kita ngelihat dari sisi sebelahnya, nanti kita akan kayaknya bakal ngelihat banyak bangunan yang ada di kota Surabaya. And here we go. Kita bisa ngelihat suasana kota Surabaya dari sini, bangunan-bangunan, cuman nggak terlalu banyak kelihatan ya. Dan selanjutnya kita melanjutkan perjalanan karena tadi cukup istirahatnya. Sebenarnya kita mau ke mana tadi Nis? Ke Tugu Pahlawan sebenarnya. Kita punya rencana ke sana. Tapi sekarang udah jam 2. Tutupnya jam 3. Dan tadi itu kita ngadem di kelasnya Nisa untuk ngasih ya. Untung gak dikunciin dari luar. Kita jalan-jalan, tapi di luar panas banget di sini. Wah, coba cek. Tapi gue di mana? Tapi. Yuk, kita turun. Putar ngelilingi kampus yang dikuasai oleh Omek. Aku dulu mikirnya kok apa-apa dengan kampus Islam ini.
Oh ya, pertanyaannya keras tadi bukan? Keras. Oh kerasan. Kalau misalkan kamu boleh pindah ke ITB? Ah, maju balik. Maju balik depan. Maju balik depan. Sudah? Kamu satu? Satu lebih berani, siapkan STNK. Oh iya, ini udah. Ini berani cuma pakai STNK doang. Let's go.